Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi pada kesempatan ini saya mau kasih konten gimana caranya kita top up di ditusi.co.id. Termasuk yang berkah dan insya Allah kalian bakal hoki ya. Saya itu mau kasih tahu kalian perbedaannya harga dari kalian beli langsung sama kalian beli di ditusi. Contoh nih, kita beli aja yang harganya yang ini ya, misalnya yang mana ya? Kita beli yang harganya $100. Nah, ini contoh kita beli diamond yang harganya $100. Kalau kalian beli langsung, tuh harganya itu 1,698 ya, guys. 1,698. Sedangkan kalau kita beli di ditusi, kalian bisa lihat kalau harganya yang $100 cuma 1,386 kalau pakai harga spesial dan cuma 1,452 kalau pakai harga biasa. Ini belum pakai kode NC itu sih, guys. Jauh banget kan bedanya, kalian lihat ya harganya. 1,69, 1,7 juta sama 1,4 juta, guys. Itu gila banget bedanya. Kalian bisa nabung sampai berapa banyak, bisa jajanin anak, istri, juga orang-orang yang kalian sayang, guys. Jadi lebih berkah. Oke, langsung saya bakal contohin aja gimana sih caranya top up. Nah, saya mau rekomen ini, guys. Rekomen yang lumayan worth it juga, seperti Land of Prosperity. Nah, kalian juga bisa beli Sangkona Ruins. Ini buat kalau misalnya nanti bakal ada event Sangkona lagi, bakal worth it banget. Bisa kalian tabung, nggak usah untuk sekarang-sekarang, bisa ditabung nanti-nanti. Dan juga Maserta Escaper ini, guys. Maserta Escaper ini sama aja kayak kalian beli mancing, guys. Beli umpan pancingan. Jadi kalau mancing, insya Allah kalau misalnya dapat jackpot, alhamdulillah. Nggak dapat pun nggak apa-apa. Jadi kita mau beli dua ini ya. Saya bakal beli dua ini, Tampi Charger Maserta sama Sangkona. Nah, apakah dia ada? Kita lihat. Dan nggak masalah juga misalnya kalau nggak ada di sini, guys. Kalian bisa lihat di sini kan. Tuh, Tampi Charger-nya di sini cuma ada Sangkona Ruins. Nggak masalah, guys. Kalian bisa masukin request nominal tuh. Request nominal dan jumlahnya. Misalnya di sini juga nggak ada jumlahnya. Kan karena ini Sangkona. Sangkona itu kan cuma $8 kan. Sedangkan request nominal ini 10, 20 dan seterusnya. Ya udah, kalian masuk ke paket saja, masuk ke Sangkona dan kalian beli lebih dari satu, guys. Oke. Saya contohin ya. Kita masukin, pilih Google-nya, pilih login-nya, dan masukin login kaliannya yang apa. Dan jangan lupa yang paling penting adalah masukin WhatsApp kalian. Karena kalau nggak dimasukin WhatsApp-nya nanti nggak langsung dihubungin sama admin. Sedangkan kalau kalian masukin, bakal segera dihubungin admin. Jangan lupa kode promonya adalah yang jadi tuti. Wajib banget ya pakai ya. Kalau mau harga diskon. Bisa juga pakai harga spesial, yaitu kalau kalian gabung di ditusinya dengan deposit saldo lebih lumayan lebih besar. Kalian bisa sign in di sini dan kalian gabung di ditusinya. Ya lanjut aja. Kita mau bayar yang mana? Saya mau dari kiri saja biar cepat. Kiri sama BCA ya. BCA lebih cuan, guys. BCA lebih cuan, tapi kalau Kiris lebih instan. Saya mau Kiris aja nih untuk sementara. Kita ke Kiris. Nah, nanti kita tinggal pesan dua kali, guys. Jadi misalnya kalian nggak cocok, kalian maunya beli bukan Sangkona doang, tapi sama Maserta. Nggak masalah, nanti pas WhatsApp-an sama si admin ya, kalian tinggal screenshot, guys. Kalian screenshot dulu ini Sangkonanya. Dan kalian screenshot juga si Masertanya. Dan kalian kasih, oh ini yang satu Sangkona, yang satu Maserta. Nggak masalah, admin juga bisa proses, guys. Lanjut ya, kita bakal beli. Order sekarang. Oh, lupa. Nomornya harus plus 62 ya. Karena dari manapun kalian berada juga bisa. Itu sih, ini bisa dibeli dari manapun, guys. Bahkan dibayar melalui USDT juga bisa. Lupa plusnya. Oke. Jadi sekarang. Langsung kita bayar via Kiris.
dan langsung saya bakal order satu lagi. Kita langsung order dua aja. Dan kalian bisa cek ini jam 19.40 ya guys. Jam 19.40. Kita bakal lihat berapa lama masuk ya guys. Oke. Sudah selesai pembayaran salah satu. Tuh, langsung terima kasih pembayaran kamu. Langsung di WhatsApp sama di Tusi guys. Nah guys. Langsung instan. Padahal baru beli. Kita belanja lagi. Karena kita mau simple, mau langsung cepat. Kembali langsung ke Nycross lagi. Belanja lagi, pilih loginnya sama. Google, ROO, Pickets, Sankona lagi. Masukin lagi nomornya. Pakai kode promonya sama lagi, yang jadi Tusi. Pakai. Oh, disuruh masukin format password kita, guys. Nanti kalau soal password saya totop ya, saya potong sedikit ya di bagian situ. Pilih kiris lagi dan saya mau bayar lagi seperti biasa. Simpel guys, kalian mau bayar dua kali langsung, bayar aja dua kali langsung. Nggak usah tanggepin si adminnya dulu, kalian langsung proses juga bisa guys. Oke, bayar dulu, admin biar adminnya menunggu kita. Assalamualaikum admin, saya sudah bayar dua kali. Ya, dan dua kali. Tuh, langsung dikasih invoice dua kali ya. Di 100 miliaran sudah laku. Sekarang sekali tinggal berhubungan sama adminnya. Kita langsung WhatsApp-WhatsAppan sama adminnya. Kasih format yang sesuai yang dia butuhkan. Dan jangan lupa kasih screenshot yang tadi kita udah pakai. Tadi kan saya sudah screenshot guys. Sekarang saya tinggal kasih ke dia dua-duanya. Yang satunya yang Masata, yang satunya yang Sankona. Tuh, karena jumlahnya sama, meskipun tadi kita beli Sankona dua kali, adminnya nggak masalah, paham dia guys, ngerti dia. Seperti itu. Dan kalian lihat ya, ini baru jam 19.43 kita selesai pembayaran. Kita bakal lihat jam berapa sudah langsung selesai orderannya. Sambil menunggu, jangan lupa kalau ingin lebih cuan lagi daripada kita cuma beli tiket-tiket. Tiket itu kan cuma usaha kita ya. Ikhtiar kita belum tahu hoki apa enggak. Ikhtiar lain kita juga bisa beli UG Phone guys. Kalau UG Phone kalian bisa tinggal di sini. Dan kalau kalian daftar, diskonnya gede banget, daftar baru. Jadi saya sarankan kalian untuk daftar baru. UG Phone. Sampai sekarang pelanggan-pelanggan UG Phone-nya yang beli di Tusi sebagian besar semuanya puas dengan pelayanan di Tusi-nya. Kalau UG Phone-nya ya tergantung dari kalian bisa pakainya apa enggak. Kita tunggu sekarang jam 19.43. Nanti begitu udah selesai diproses, saya bakal langsung kabarin kalian dan kasih lihat jamnya. Jam 19.43 ya, kalian bisa lihat tuh. Baru 1 menit berjalan. Ya itu bisa kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang lebih lama. Itu tergantung dari yang order. Dari Nycross-nya ini, apakah mereka servernya antri guys. Jadi kalau dari servisnya di Tusi sebenarnya mereka cepat banget servisnya. Cuman kadang-kadang pembelinya dari di Tusi ini ada beberapa yang memang servernya terlalu rame, misalnya servernya terlalu rame atau server baru lagi hype-nya, otomatis pas mau beli udah login ke karakternya, karakternya masih antri di servernya. Itu yang kadang-kadang bikin proses dari B2C ini lebih lama. Tapi untuk soal harga, ini udah the best guys, the best banget, hampir nggak bisa disaingin sama toko-toko lain. Nah, Nycross di B2C ini harganya the best, speednya the best, servicenya the best, dan mereka langsung. Oh, langsung. Wow, langsung guys. Jam 19.45 langsung dicek. Ada kode verif nggak katanya. Kita baru bentar guys. Baru 2 menit guys. Dari pembayaran sudah langsung dicek guys. Dan ini bukan gimmick-gimmick ya. Ini bukan gimmick-gimmick. Ini kebetulan aja mungkin. Karena saya hari apa kayaknya?
tanggal 11 April hari Kamis, mungkin lagi nggak terlalu padat ya, itulah makanya kalau lagi nggak terlalu padat dan juga langsung deh diproses tuh, langsung udah ditabrak guys, udah ditabrak, kita sudah OTW mau proses top up. Jadi saya beli itu seperti yang kalian tahu, package bagian Sankona dan Mas Arta, bawa ada Mas Arta yang taruh di sini, tapi relax ya guys, kalian bisa beli apapun package yang kalian mau beli, walaupun tidak tertulis di sini, kalian bisa proses kak katanya guys. Karena Mas Arta itu rupanya setelah kita kemarin research lumayan banget meskipun ya kadang beruntung kadang enggak, tapi nggak masalah, lebih berkah daripada kita ngegacha guys. Jadi kalau kalian punya lebih, kalian bisa beli tiga tersebut ya setiap minggunya. Insya Allah kalau niatnya murni, niatnya baik, mudah-mudahan dikasih keberuntungan ya, amin. Saya baru top up aja tadi, kita baru top up ya, baru bayar, belum masuk ke ID aja tadi langsung dapat berupa guys. Kalau kalian lihat ya, padahal sebelumnya susah belum ada berapa satu guys. Udah done guys, lihat baru jam 19.47 udah done guys. Dari 19.43 ini bukan gimmick ya. Ini bukan gimmick. Tapi emang kalau misalnya lagi nggak antri, seperti itu cepatnya dan memuaskannya. Servis dari orang stok yang lumayan. Guys, tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mati aja. Itu oke. Nanti kita guys, boleh berpeng. Nggak masalah, oke. Masuk. Ambil charger. Dapat 160 mAh. Sesimpel itu kan guys, simpel itu dan segitu reliable-nya, segitu bisa diandalkannya seorang. Ingat-ingat, tapi kalau lagi mau top up mungkin jangan di tempat yang terlalu serem ya, terlalu ramai, meskipun mereka juga bisa mainin. Kalau terlalu berbahaya kita bakal mati juga. Kalau saya mati di sini mungkin tadi mati di bunuh orang ya, bukan bunuh serem gede. Kira-kira begitu guys caranya, dan ini tabungan saya tuh udah ada 11 sama 13. Semoga membantu, semoga berkah, semoga bisa jadi ajang cuan buat yang mau cuan dan buat yang nyari hempan, yang nyari seru-seruan, semoga bisa seru-seruan bersama D2C juga. Nah, D2C yang paling terpercaya, harganya paling murah insya Allah, dan juga paling bisa dipegang 100% legal, nggak ada masalah dari bertahun-tahun pertama buka sampai sekarang. Sekian konten hari ini, jangan lupa kalian yang nonton konten hari ini, kalian boleh komen di live. Kalian yang udah top up juga itu sih, mungkin komen di live hari ini, like aja video ini, lalu komen live hari ini, saya bakal kasih tahu ke kalian jurus rahasia merubah gold ini jadi diamond. Banyak dari kalian kan yang goldnya ada yang tumpah-tumpah, goldnya banyak banget, ataupun kalian misalnya pingin seharian farm gold aja di maps dan bukan farm diamond. Saya bisa bantu kalian untuk merubah diamond, merubah gold yang tersebut. Kalau kalian farm 24 jam pakai Ugifon contohnya dan beli di Necros, ini ada salah satu cara kalian bisa dapat uang juga. Kalau nggak mau diamond, kalian bisa pakai Ugifon 24 jam, kalian cari gold aja di map-map yang level kecil, dan kita bisa merubah gold tersebut jadi diamond guys. Gimana caranya? Langsung di live malam ini. Sekian konten hari ini, jangan lupa top up di itu sih paling terpercaya, saya kenal sama owner yang bertahun-tahun. Ditunggu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.